Hari ini kita akan berangkat camping ke tempat, suatu tempat yang bagus banget. Nah, itu adalah Smiling Cinangka, nama camping groundnya. Jadi dia di pinggir pantai, di pinggir river atau kali. Nah, kali ini juga saya akan pergi dengan teman-teman lama saya, yaitu Kak Chevy Club, Captiva Chevy Club, jadi Trisi. Nah, teman ini udah lama memang kita sering touring pakai Captiva, tapi kali ini kita akan pergi dengan RV saya ya. Dan mungkin mereka ada pakai Captiva, ada beberapa orang yang pakai Captiva, tapi ada juga yang pakai Colorado, Chevrolet Colorado yang double cabin. Nah, gitu guys. Jadi perjalanan ini pasti akan seru banget. Karena apa? Karena kita akan konvoy. Nah, itu si Kano sama Noah tuh suka banget ngeliat konvoy mobil-mobil. Nah, sekarang yuk kita prepare mobilnya dan sekalian kita review gimana sih motorhome saya, sampai semua orang pengen tahu apa yang ada di dalam motorhome saya. Dan tadinya saya pun akan ngajak si Bolt. Hey Bolt, sini. Sedang. Ini dia. Kamu tadi mau diajak tapi nggak jadi deh. Karena apa? Dia masih mabok perjalanan guys. Jadi mukanya aja yang bule, tapi masih kampungan, nggak bisa naik mobil. Jadi kamu nggak bisa diajak dulu ya. Kamu di rumah aja nanti. Oke, yuk. Sekarang kita ke mobilnya ya. Oh iya, apa aja yang kita bawa? Ini semuanya udah ada di sini ya. Tuh, kita sekalian masukin ke mobilnya. Ini adalah kompartemen untuk macam-macam. Nah, apa aja yang dibawa? Yang dibawa itu ini cool box. Di dalam cool box ini ada daging-daging ya, untuk kita nanti barbekyuan dan atau buat steak. Nah, di bawah adalah peralatan-peralatan masak yang Indomie, telur, semuanya ada di dalam sini. Yang nantinya kalau udah habis bisa jadi tempat oleh-oleh guys. Nah guys, jadi tuh banyak permintaan dari followers dan netizen yang minta saya mereview lagi mobil ini, mobil RV saya ya, motorhome ini, sebagai apa kelengkapannya dan apa aja yang ada di dalam mobil itu semuanya saya pengen review lagi nih malam ini ya, biar semuanya tahu dulu bahwa mobil ini benar-benar lengkap dan ini adalah buatan saya sendiri sampai nanti akhirnya jadi seperti ini gitu ya, yang semua orang mungkin akan meragukan ya, ya bahkan orang tua saya aja nggak percaya bahwa saya kan pilot gitu ya, masa kok bisa buat RV, ya, suatu hal yang nggak mungkin bagi orang tua saya. Tapi nah ini dia hasilnya ya. Oke, di luar dari luar ini RV ini tuh kelihatannya kayak high-end biasa guys, jadi nggak ada yang menarik menonjol kecuali ya tenda ini, tapi tenda kan juga putih warnanya ya. Tenda ini kalau dilihat tuh warnanya putih, jadi kalau dilihat dari luar sih terus terang nih kayak mobil travel biasa. Jadi nah itu berguna juga guys. Kenapa berguna saya bilang, karena itu eye catching gitu ya. Jadi dimanapun kita parkir, semua orang tuh akan mengira bahwa kita hanya travel, supir travel yang kecapean. Jadi nggak ada yang jahil, dan alhamdulillah memang selama 3 tahun ini kita di keliling-keliling ya, nggak pernah ada yang kepo atau jahat ya, karena kita juga baik-baik sih. Cuman intinya kalau mobilnya eye catching gitu, nah itu akan menimbulkan banyak orang keingintahuan dari orang ya, yang mana akan jadi berbahaya gitu, karena orang ngintip lah, akhirnya kita diporotin atau diapain, dijahilin. Nah tapi alhamdulillah itu nggak pernah terjadi sama saya, karena mobilnya jangan lihat ya, mobilnya mobil biasa gitu kalau di luar. Cuman nah yuk kita lihat dari dalam ya. Nih mobil ini basicnya high ace, tapi ini high ace build up, jadi dia bukan dari core series ini, tapi core series langsung dari luar negeri ya, dari Jepang.
Dan karena itu bagusnya saya jadi nggak pakai yang namanya kir, gitu ya. Karena problemnya kalau mobil kir, dalamnya tuh nggak bisa kita rubah-rubah, guys. Jadi semua yang ada di Indonesia ya, semua khususnya semua high AC itu pakai kir, apalagi Elf gitu ya, atau Sprinter, semuanya itu pakai kir. Once dia 6 bulan sekali dia harus balikin lagi, kalau udah diubah jadi rumah akan harus dibalikin lagi jadi mobil penumpang lagi, dan itu sangat merepotkan. Makanya kenapa saya senang banget teman ini mobil, karena ini mobil build up, jadi dihitungnya mobil mewah. Pintunya juga electric door, kita mau lihat pintunya. Dan ini yang paling penting adalah matic. Nah, itu penting banget karena perjalanan dengan mobil matic akan lebih menyenangkan dan nggak capek. Oke, kita lihat ya. Nah, inilah dia rumah berjalan. Oke, ini adalah crew box. Kita masukin dulu crew boxnya. Box biasanya saya taruh sini aja. Ini ada gimbal. Nah, ini kita taruhnya, oleh-oleh ini taruhnya di bawah tempat duduk. Ya, udah siap. Oke. Nah, inilah keadaannya mobil ini. Jadi ini adalah tempat duduk saya kalau saya mau makan atau podcast ya, seperti yang Anda tahu. Nah, begini. Ini adalah kelistrikannya, ya guys. Kalau kita put it on, nah semua listrik AC atau listrik home appliance-nya bekerja. Ya, di sini jadi kita bisa masak nasi, masak air, jus, ataupun alat-alat charger dan segala macam kita bisa pakai. Terusnya ini dia sambungkan juga ke sini. Jadi di sini kalau kita mau pasang lampu di luar, tinggal dicolokin di soket yang ini. Soket yang biasa aja sih. Terus apalagi ini meja makan ya, bisa berempat. Kalau biasanya di sini Noah, Susan di sana. Memang anak juga ada di sini ya. Sendok di sini. Kalau dilihat di bawah sini, ini adalah bar. Ya, lihat ada shaker, ya, ada crusher, dan untuk measurement di sini ada semua. Ini ya, minumannya juga ada. Tuh. Ini ada measurementnya. Semuanya lengkap. Nah, kalau mau makan pun di sini ada salt and pepper, ya. Step ini kita bisa pakai. Apalagi air. Nah, kalau orang perlu bertanya ini. Mobil ini ada air bersihnya nggak? Ada guys. Mobil air bersihnya di sini ada 40 liter air. Ya, yang mana bisa, untuk kita berempat bisa dipakai sekitar 2 hari. Ya, tapi habis 2 hari itu kita harus isi lagi ya. Isinya juga gampang. Isinya itu hanya pakai keran. Yang mana portnya. Nah, ini adalah portnya untuk ngisi air nih. Jadi kita bisa ngisi air dari pintu depan. Atau pintu di samping bisa dibuka dari pintu depan ya, masuk ke sini, klik selangnya masuk, terus tinggal dihubungkan dengan portnya ke keran. Nah, terus udah dari situ, yuk sekarang kita ke samping sini, lihat kamar ya. Oke guys, ini adalah dapurnya ya. Jadi di dapur ini ada kompor, jug untuk hot water, ada juicer, ada rice cooker, semuanya lengkap di sini. Ya, tissue, terus juga, nah di sini terdapat Indomie, pop mie, macam-macam nih. Ada teh, kopi, semuanya peralatan itu ada di sini. Nah di sebelah sini, nah ini piring-piring. Ada piring, gelas, mangkok, mangkok kecil, pisau steak, pisau tapi ada di sana juga, sendok pisau. Ada piring besar ya, semuanya lengkap di sini. Di bawah sini pun ada beras. Ya, panggangan semuanya, panci-panci semuanya di sini, alat masak semuanya ada di sini, lengkap ya kayak di rumah ini. Nah, di belakang sini kalau bisa dilihat, ini adalah shisha ya guys, tuh ada shisha ya, ada shisha, jadi kita bisa nyisha juga. Nah di sini lihat, ini ada aqua,
Aqua galon ya. Jadi kalau kita pergi kita bisa bertahan sampai kira-kira 4 hari lah aqua. Ini juga kalau lihat di sini adalah ini pompa untuk air ya. Di sini adalah soket untuk listrik AC. Ya ini dia. Untuk listrik AC. Nah, kalau dilihat pompanya bisa dinyalain, terus airnya ada di sini. Ya, ini bisa kita ambil wudhu, sikat gigi, semuanya bisa ada di sini. Oke. Pompanya jangan lupa dimatiin. Tapi kalau nggak dimatiin pun nggak apa-apa. Ya. Nah, ini adalah kamarnya, guys. Kalau dilihat nanti kamarnya kita lihat dari sebelah sana lebih jelas. Tapi yang mau saya jelaskan di sini adalah ini lemari baju di bawah. Ya, ini lemari bajunya nih. Tuh, bisa diambil di sini. Nah, jadi ini ada 3 ya, lemari baju dari belakang juga bisa, nanti kita bisa lihat. Dan ini adalah lemari gantungnya, guys. Ini penting, lemari gantung. Ini harus ada karena untuk jas, untuk ini kalau saya terbang. Ini bisa dipakai emang lemari gantungnya. Tuh. Oke. Ini di atas adalah anduk-anduk, baju ya bersih. Taruh di sini juga. Biasanya sih anduk yang taruh di situ. Ada juga yang bisa ditaruh di situ, biasanya barang-barang yang berharga juga kita taruhnya di dalam situ. Oke. Ini adalah mainan anak-anak juga terdapat di sini, kompartemen ya. Kayak frisbee, baseball, semuanya ada di dalam sini. Air panas, peralatan cadangan gitu, sikat gigi atau apa di sini, kantong tempat sampah, semuanya di situ. Nah, ini dia yang rahasia, yang paling membedakan motorhome dengan camper van ya. Kalau motorhome itu punya kamar mandi sendiri, guys. Nah, ini dia kamar mandinya. Kalau mau dilihat. Yuk. Lihat tuh. Bisa di-review. Nah, ini adalah toiletnya. Ya. Semuanya ada tisu dan peralatan mandi, semuanya di samping sini lengkap. Bisa juga untuk shower kalau mau gitu ya. Tapi kita mandinya harus duduk. Nah, ini adalah untuk grey waternya juga ada dipakai. Ininya ada drainnya ya untuk kalau kita mandi. Nah, jadi semuanya memang ada kamarnya ya. Dan kalau kita masuk sini, ini benar-benar bisa dipakai ya guys. Misalnya kita duduk. Ini juga ada exhaustnya, exhaust fan-nya ada. Kita bisa buka kaca juga kalau misalnya memang bau gitu ya, bisa dibuka. Jendelanya yang bisa dibuka. Dan ini memang benar-benar nyaman gitu ya untuk toilet. Sih, keluar lagi juga gampang keluarnya. Tapi memang pastinya nggak bisa untuk orang yang super big ya, gemuk gitu. Gitu guys ya, itu dari dalamnya ya. Ini baru kita ngomongin cabinnya ya, cabin belakangnya apa aja yang ada sudah di reveal karena saya. Sekarang kita lihat tempat tidurnya. Nah, ini ada di belakang ini terdapat bunker ya, bunk yang saya bilang ini bunk bed. Nah, bunk bednya itu adalah ini panda nih, pandanya si kami. Nah, bunk bednya itu mulai dari bawah ya. Saya tidur di bawah ya, memang saya sama istri di bawah, Mas Susan. Nah, ini dimensinya adalah 170 x 90, jadi pas banget untuk saya ya. Di atas itu adalah anak-anak Noah sama Kano di atas nih. Ini juga sama 170 x 90. Nah, ini yang saya bilang, ini lemari-lemari ya guys. Ini lemari baju, ini baju-baju hangat udah masuk tuh kayak ini ya semuanya. Ini juga gede nih, bisa sampai 2 orang bisa untuk 4 hari. Nah, terus ini topi-topi semuanya untuk baju hangat panas semuanya di sini. Ini tempat duduk semuanya. Ini ya biasa sapu lidi, ini karpet untuk sholat kalau di luar. Terus ada juga kita bawa juga sofa besar ya, sofa besar yang pakai angin, ada juga di dalam sana. Dan ini adalah lampu untuk nanti kalau kita camping ya, ada lampunya. Ini tempat duduk dan meja makan di luar. Biasanya saya taruh di sini.
di belakang sini, di samping sini dipakein tenda, terus meja makan. Yang mana kalau tenda ini di atas ini kalau malam itu kita bisa buat jadi layar untuk nonton bareng, ya layar tancap. Jadi kalau mau lihat hasilnya nonton barengnya nanti kita lihat waktu di pas kita nanti di camping ground akan saya buka tuh ya review. Nah, ada juga yang menarik juga dari sini. Misalnya kita pergi dengan dua keluarga gitu ya, satu mobil. Nah, di sini ada tempat tidur lagi. Ini ada kamar lagi. Ini adalah kamar yang bisa disongsongin sampai ini, dan knalpot juga udah saya belokin gitu ya. Jadi nggak ada bau-bau dari knalpot, nggak panas ke dalam cabin di sini ya. Nanti gambarnya akan kita bisa lihat di video ini ya. Nah, okay. Terus juga di sini terdapat lampu juga ya, lampu baca, ada kipas angin juga disiapin untuk kalau memang kita nggak perlu AC, jadi kita bisa pasang kipas angin. Okay. Nah, ini adalah besi-besi untuk tenda di depan. Ya. Saya nggak terlalu mempergunakan elektrik ya untuk apa namanya tendanya, karena saya pikir juga manual malah lebih bagus, karena kan ini bisa dua ya fungsinya, bisa jadi tenda, bisa jadi layar projector gitu, jadi double kegunaannya. Nah, terusnya juga ya, kalau dilihat mobil ini guys, karena ini build up, mobil ini matic gitu. Jadi nyetirnya pun enak, nyaman. Yuk, boleh. Yes. Ini adalah kokpitnya. Jadi kokpitnya wood panel dengan semuanya yang ada heaternya. Nah, heaternya itu juga perlu banget, karena heater itu dipakai kalau kita lagi dalam keadaan kedinginan gitu ya, di misalnya kita ke Dieng atau di Bromo apalagi. Itu perlu banget heater. Jadi mobil ini bagusnya karena ini build up ada heaternya. Ayo, mobil-mobil di Indonesia pasti jarang banget yang pakai heater kan. Kalau Captiva saya ada, BMW saya semuanya ada heater. Nah, ini kalau heater di cabin belakang, ini tempatnya guys. Ya, ini dia. Tuh, heater. Jadi kalau ini dinyalain, heaternya on. Kalau AC yang di atas, AC normal dia kayak yang di high-ace biasa. Kelebihannya hanya di sini di heaternya. Nah. Feature-feature untuk ininya juga untuk keamanannya saya udah sangat lengkap, karena di sini ada fire extinguisher ya. Kalau lihat fire extinguisher, terus juga ini pemecah kaca ya, juga ada screen breaker harus ada nih guys. Ini adalah syarat mutlak untuk mobil van kayak gini. Karena kalau misalnya kita nggak bisa keluar, kita tinggal ngambil ini, tar, pecahin. Perlu. Karena pintunya kalau nggak bisa kebuka, bahaya banget kan. Bisa kebakar. Baru-baru ini juga ada orang yang kebakar kan, di sini. Karena apa? Karena mereka nggak bisa keluar. Nah, ya guys. Keamanan di sini pun saya pergunakan dengan selalu saya pikirkan gitu ya. Kayak tempat duduk ini, tempat duduk penumpang, ini tuh ada seat belt-nya ya. Jadi, RV yang saya punya ini, motorhome ini, safety-nya sangat diperhatikan sama saya. Seperti ini. Jadi kalaupun kita ngerem mendadak, nah ini enggak, ini masih kencang di sini masih ada pengamannya. Beda dengan RV-RV yang lain yang katanya buatan dari perusahaan karoseri terkenal, mereka itu cuma buat sofa yang tidak ada keamanan apa-apa. Jadi bayangin kalau mereka di tol atau ngerem, itu mati semua pasti yang belakang, at least patah-patah begini. Nah, itu yang nggak dipikirkan oleh mereka, bahwa keamanan tetap nomor satu. Petugas yang berwenang pasti akan menanyakan tentang keamanan dia di mana, itu pakai sofa gitu ya. Sofa itu kan nggak aman, duduknya miring, nggak ada, emangnya angkot gitu ya, nggak ada seat belt-nya, bahaya karena miring kan. Nah, kalau saya tuh semuanya udah dijaga. Nah, terus ini adalah topi-topi guys. Ini makanya saya taruh sini, karena topi-topi ini
sering kali kita pergunakan kalau lagi camping ya, gitu, mau hiking atau mau apa, kita pakai topi. Oke guys, masuk ke cabin. Cockpitnya ini. Nah, cockpit ini juga lega banget ya. Cockpitnya lega, tertutup tentunya. Nah ini saya pakai payung ini supaya ini adalah payung untuk sunscreen ya, jadi dia nggak panas nih. Nah karena kenapa saya pilih yang pakai payung karena dia lebih nggak makan tempat, itu yang paling penting kan. Nah terusnya. Seperti lihat setirnya kayu ya, ini juga panel-panelnya semuanya kayu dan enak ya, mesinnya responsif, mesinnya 3000 cc turbo dieselnya. Apa aja yang saya bawa di sini? Ini adalah rumah sih guys ya, jadi semuanya ada, dari obat, kunci mobil lain-lain gitu, mobil BMW juga saya taruh sini cadangannya, terus ada minumannya si Kano. Di sini banyak parfum, pembersih, pembersih banyak banget ya. Tempat sampah ada di sini juga, korek api, pisau, gunting kuku, spidol, terusnya kacamata, kacamata mah lengkap ya semuanya. Ada payung lagi itu di sana, juga ada payung, sini ada payung, ada pemukul ya guys, kalau untuk jaga-jaga aja. Tapi pemukul ini juga bisa dipakai untuk main baseballnya anak-anak, kan di situ ada sarung baseball, ini pemukulnya. Nah, terus ada pembersih tumoceng ya, ada sepatu saya, peralatan-peralatan kamera nih ada, ini untuk badan ya, semuanya ada di sini. Nah ini juga di sini kalau kita lihat ada gunting, senter, terusnya sampai ada senter untuk apa ini, laser, ada karaoke, mic karaoke. Terus di sini juga terdapat lampu ya, lampu untuk di depan, lampu untuk hias di depan, kotak obat. Ini adalah charger, power bank charger mobil. Jadi kalau misalnya mobil saya home appliance-nya kebanyakan nggak bisa start, nah pakai ini. Perlu banget nih. Ini berapa kali saya udah pakai. Karena ini memang diperlukan. Jadi kita nggak sadar kalau kita udah pakai home appliance-nya udah kebanyakan gitu ya, masak nasi, masak buat masak air berapa kali gitu, akhirnya akinya nggak kuat habis, jadi nggak bisa di start. Nah kita pakai itu lebih gampang. Nah pakai itu juga karena ini akinya dua ya, jadi saya nggak usah buka-buka di sini, mesinnya kan di bawah, saya hanya buka di sini. Ini di sini terdapat aki juga nih guys, kalau dilihat di belakang di bawah sejadah ini ada aki. Nah saya ngecharge nya di situ, taruh di situ, terus kita charge deh. Yuk kita nyalain ya engine-nya. Door close. Sekarang kita engine ya. Ini dia suaranya halus ya, tenaganya responsif karena ini lebih besar mesinnya daripada yang lokal. Nah di bawah sini, ini di bawah ini terdapat juga sirene. Saya pakai sirene juga tapi jarang dipakai sih. Nah selang untuk ngisi air tuh ada di sini ya guys, ini gampang saya ambil. Selang untuk ngisi air ini udah di paketnya, ada kontainernya, taruhnya di bawah sana, tutupin sama karpet. Nah di situ juga ada semuanya, ada ini untuk kita nonton Netflix ya, ada dongle. Terus kalau di bawah sana itu alat-alat untuk ini, untuk kayak dongkrak ya, peralatan mobil lah, semuanya saya taruhnya di situ ya, yang Toyota sama itu adalah peralatan first aid kits juga. Nah di sebelah sini adalah urus kaca dan macam-macam urusan punya Susan.
Okay. Kalau dilihat kan memang dari luar ini tampaknya sama ya, mobilnya kayak mobil travel biasa. Tapi kalau kalian jeli di sini bisa dilihat perbedaan lokal dan build up itu dari kaca spionnya, guys. Ini kaca spionnya modelnya bentuknya tanduk. Ya, ada dua. Kita bisa lihat ke bawah untuk blind spotnya ya di depan sama ke belakang. Nah, kalau ini khusus ke belakang aja. Jadi semuanya bisa kelihatan kiri kanan, semuanya lebih aman gitu. Karena ini kita bisa lihat bumper juga. Tuh, itu perbedaannya. Kalau dari sisi luarnya ya cuman itu aja, tapi yang lainnya sama. Dan ini ya kayak ini ya, ini talang hujan, ini kita perlukan juga ya talang hujan. Tapi ini bukan build up sih, kayak ini saya masang sendiri. Ini juga diperlukan banget karena kan kadang-kadang kalau malam tuh kita suka buka kaca sedikit gitu ya, dan nggak mau air masuk kalau hujan. Jadi kita bukanya cuman protek sama talang hujan ini. Nah guys, karena memang USB port itu diperlukan, nah di mobil ini juga di depan ada dua, di samping sana ada empat, karena untuk penumpang ya, kalau kita lagi makan semuanya butuh USB charger. Nah itu ada di sana empat, sini ada juga dua, sama port USB 2.0 loh ini, jadi cepet. Nah di kamar ada dua di atas, dua di bawah. 4 di bawah, 2 di atas. Ya, jadi USB port itu perlu banget, makanya saya di sini semuanya lengkap. Nah, kalau dilihat juga di sebelah sana tuh terdapat macam-macam tuh, guys. Nah, guys, mulai dari situ adalah baby untuk kalau kita kebakar nih, kalau kita habis main di pantai kebakar ini pakai ini. Aloe vera dari banana. Terusnya di sini ada pembersih, ini ada untuk pijet juga. Dan di sini mulai deh makanan, kecap asin, kecap Jepang, garam, lada, sampai di pinggir sana semuanya ada tuh ya. Minyak zaitun pun ada. Oke guys, jadi begitu aja yang saya jelaskan hari ini ya, malam ini sebelum kita pergi camping. Nanti kalau mau lihat gimana kita pakai semuanya itu pada saat kita camping ya. Nah, ikuti terus karena camping kita kali ini seru banget. Kita akan ke Smiling River Cinangka. Jadi itu di daerah mana tuh? Di daerah Cianjur ke bawah. Ya. Kita akan ke sana bersama grup teman-teman saya lama saya dari Captiva Group. Kita akan camping, barbekyuan, terusnya kita main tubing nantinya, terus jalan-jalan ke puncaknya. Wah, pokoknya seru deh. Dan gara-gara memang udara di sana pun lumayan dingin, jadi pasti keren. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Oke, thank you guys. See you next at the camping ground ya. Kita perjalanan juga nanti kita vlog. Bye. Oke okay guys, perjalanan dimulai. Kita akan menuju puncak dan beristirahat di rest area Gunung Mas.